Gue disini pengen bandingkan antara Mary by Gardens dan juga untuk Rapunzel. Mary by Gardens itu dia healer plus buffer ya, dia bisa meningkatkan damage juga plus maksimal darah kalian. Sini ya, ini maksimal darah dan ini healnya dia, bergantung dari final maksimal darahnya si Mary ini. Nah jadi, gue disini hanya untuk membandingkan healnya aja, karena untuk membuat dia lebih berguna memang kita harus bandingkan sama, settingkan dengan yang tipe water. Nah sedangkan untuk Rapunzel memang healnya dia tuh jauh lebih gede, kamu bisa lihat di situ. Bahkan skill kedua itu juga menambahkan maksimal darah dan HP potensi. Jadi sebenarnya healnya si Rapunzel ini akan jauh lebih gede, tapi tetap kita akan bandingkan aja pastinya. Nah jadi di sini kita akan pakai tim yang kurang lebih sama di sini. Jadi gue akan keluarkan ini. Ini kita masukkan Mary. Mary by Gardens di sini dan juga untuk liter aja lah ya. Nih, jadi gue tunjukkan berapa sih healnya untuk per match yang ini. Langsung gas. Nah ini ya. Gue misalkan klik di tab sini. Gue bisa lihat healnya si Mary itu 111.462. Coba ganti dengan Rapunzel. Rapunzel, where are you on? Ini dia. Ini dia untuk Rapunzelnya, kita coba lihat. Ya, 161.492. Jadi beda sekitaran 50-an untuk Rapunzel. Jadi, intinya adalah kalau misalnya kalian pengen pure healer, silahkan pakai Rapunzel. Nah, kalau misalnya kalian pengen yang sedikit ada damage, kalian bisa pakai untuk si Mary. Karena Mary akan meningkatkan damage untuk yang seelemen dengan dia, yaitu tipe water. Dan tadi kita akan coba kan menggunakan skill level 4 semuanya, rata ya. Equipment juga nggak ada dan dia level 1 karena gue belum masukin ke dalam synchro device-nya. Sama juga untuk Rapunzel. Sini ya. Jadi ya, untuk Rapunzel tuh pure healer. Dimana juga, dia juga bisa nge-revive di sini ya, untuk ultimate-nya. Nah, sedangkan untuk yang si Mary, Mary ini jauh lebih cocok ke untuk healer buffer. Karena dia bisa meningkatkan damage untuk yang tipe water dan juga untuk ngasih maksimal darah yang jauh lebih gede ketimbang si Rapunzel. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen main Mary, silahkan ambil Neon besok. Karena itu satu sinergi yang bagus banget. Kalau bisa kumpulkan sama Privati atau mungkin Vesti juga boleh, atau yang tipe water lainnya. Jadi itu yang untuk sedikit gameplay aja untuk mana healer terbaik. Kalau misalnya kalian pengen healer, silahkan ambil Rapunzel. Nah, kalau misalnya kalian pengennya ada buff damage nya lebih baik kalian ambil Mary, tapi terbatas hanya untuk yang tipe water aja.